Welcome back guys. Aduh, gue udah lama banget gak ngonten ya. Ini mudah-mudahan kedengerannya, aduh, berisik soalnya. Jadi gue lagi eksperimen, udah seminggu lebih sebenarnya. Kemarin udah test run, udah bikin video juga, tapi gak gue upload karena ngerasa belum maksimal gitu. Sekarang, ini udah beres nih. Lihat, anjay. Gabut banget, eksperimen di Ibro Garage. Ya, kita shoot ya di bengkel terbaik. Iya, tena naonan ceritanya tuh disini. Agak kesel ya mah. Kesel gue gawe gitu. Oh gawe? Tapi ya motor terus bener ya? Bener pisan itu ya nama. Bener pisan? Hari tadi bisa dicoba. Dicoba usaha besar tadi? Dicoba kuliko, abis mau ya nyobaan aja. Ya, akhirnya kita cobain ya anu bikinnya ya iya ta. Cobain, cobaan ya? Nah, gak boleh ya nyobaan ya. Males kan, males nyobaan ya. Gak boleh. Cobaan lah? Males ya, sok lah cobaan ya. Oke, jadi nih gabut-gabut cerain di laser ini aja. Sebenarnya masih banyak ide motor-motor aranehnya kita gawekeun Ibro, pokoknya namanya Sinariwe. Ya gue udah 3 kali revisi, guys. Ini juga sebenarnya belum maksimal tapi kita cobain lah ya. Duka naon itu tujuannya teh? Duka naon itu kekian? Gabut ya, guys ya. Bingung teh tujuan. Tuh, anjir panjang, guys. Anjir. Gokilnya. Dah. Waduh, cakep. Ya, ini karena waktu kemarin gue pas test ride itu emang happy gitu, bawanya tuh happy, jadi pengen first impressionnya seperti biasa ya. First impressionnya, dan ini gak tahu ada bensinnya atau enggak. Tapi ini yang pasti gue eksperimen tuh harus ada pengorbanan gitu, try and error. Dan, apa namanya, ngerombak, itu tuh jadi gak ada, hilang semuanya. Cuman gak tahu nih, di bawah riding ini ada suaranya gak ya? Enggak, di bawah maju ya mau noise gitu ya. Cobain aja lah ya. Kalau udahnya gua sebenarnya hanya pengen bikin buat IG gitu, guys. Hanya pengen bikin buat Instagram tapi bikin buat YouTube juga gitu. Kita pakai kacamata biar enggak kelihatan ngantuk gua baru bangun tidur. Itu motor Haji Gian ya? Ini juga motor buat drag lihat. Oh. Tidur. Bangun tidur ini langsung. Ini sekarang udah berapa? 700 cc ya? Jadi kieu, tapi ini chatnya bagus ya. Gua belum lihat nih. Katanya besok mau turun di tanggal 29.30. 29.30 kan acaranya JOT anniversary yang kedua. Jadi pasti seru banget karena ada kelas konten kreator juga. Ini motor pasti turun. Gua juga turun ntar lawan emak ya. Entah pakai motor apa tapi pasti bracket gitu. Bracket menentukan berapa detik yang pas, itu yang menang. Oke, sekarang kita langsung cobain motornya ke atas. Duh, aneh, ya kumaha tuh tinggal lagi, ya der iya, gak pernah menikah di itu tiba-tiba itu gue itu, tuh kira kumaha naik lah ya ini buat cek, anjir iya parah gila kumaha ya bingung teh mau habis bensin kumahanya tepna ya PR bisa tapi ini motor kalau ada yang nyuri juga nah resep gitunya wah rusuh gue dengan wajah nanti maling dia buat mancing maling. Ini mah bagi parah teh. Anjir, nahannya sakit. Ngeru pantuhin. Ini harusnya di jalanan yang sepi ya. Ntar kita lewat di depan lah. Di depan ada jalanan yang sepi. Bensinnya mudah-mudahan cukup ya. Cobain lah. Jangan ditiru guys ya. Aduh. Hei, udah duluan, anjir.
Aduh. Aduh, ini kacamata mau coplok sama topinya. Ini kalau riding harusnya pakai helm guys ya, tapi kita riding dekat ke pinggir ke situ biar enggak rame. Jadi udahlah. Gua mau bikin buat Instagram juga. Kelak guys. Aduh, cangkel ini. Ini kalau buat ngerjain orang ini cakep nih. Ntar anak-anak Bandung pasti ke Tasik ya, gua harus minta mereka buat cobain motor ini. Ntar gua lanjut lagi kalau udah bikin video buat Instagram, oke? Oke guys, jadi ini gue bikin video buat Instagram ya. Aduh, ini motor bagus gini padahal ya dirusak dong. Ya, nungguin Deris karena ternyata barusan gak naik, ternyata bensinnya habis. Ayo guys, what's up? Ada yang kenal. Bensinnya ternyata habis guys. Aduh, ada aja itu. Ini motor dengdek banget. Oke, jadi ini eksperimen. Memulai lagi eksperimen, gue banyak ide sebenarnya, tapi harus ada korban-korban motor juga gitu. Mungkin nanti ada beberapa motor yang dieksperimenkan, yang dikorbankan. Ini motor 2 silinder juga ini 2 silinder ya. Tapi nggak pernah di-repair lagi, yang penting bisa maju. Kecepatannya juga nggak terlalu kenceng, tapi ini boros banget. Aduh, eksperimen pakai motor yang udah dirobah tuh jadi boros banget. Yang permesinannya udah dirobah, boros. Dikit-dikit habis bensin, dikit-dikit habis bensin. Ya, gua masih nungguin Deris. Ini susah banget, ini wajib nanti... Kreator Bandung ya harus nyoba. Gua nyari knalpot yang ori gitu ya biar enggak terlalu berisik. Ini juga sebenarnya udah enggak berisik sih. Tapi biar lebih ramah lingkungan gitu, biar lebih bebas. Tapi kalau pakai knalpot kecil gitu takutnya jebol gitu ya. Soalnya mesinnya ini udah 2 ini. Ah, ntar lah diakalin ya. Oke. Ini sedikit review. Duh. Tuh. Motor. Alah. Ini lurusnya gini nih harusnya. Ada aja ya. Dan sebenarnya basicnya harusnya yang bebek sih. Cuman gue pengen nyobain yang matic gitu. Ternyata setelah setengah jalan kayaknya sulit deh gitu kan ya. Tapi kan nanggung ya. Ya udah, ini udah 3 kali revisi, 4 sama hari ini mungkin ya. Ini juga manjangin ini 3 kali robah guys. Awalnya nggak sepanjang ini. Ini rangka juga dipanjangin, rangka bawahnya dipotong. Begitulah ya. Ya, ini motor-motor eksperimen bukan buat dipakai di jalan juga, guys ya. Jadi ya tetap jangan dicontoh dan penggunaannya sebenarnya bukan buat penggunaan sehari-hari. Ini juga masih di lingkungan rumah gue lah, nggak terlalu jauh. Ya, dah lah nunggu tukang bensin sekarang mah. Nunggu tukang bensin. Ini satu ide lagi sebenarnya yang gue masih penasaran dan harus diaplikasikan. Tapi masih perlu waktu. Ya buat yang ide yang satu lagi ini agak susah.
Kalau yang ini seminggu nih, lumayan kan lama. Seminggu juga try and error. Ini lucu ya. Rupa-rupa weh. Oke, tukang bensinnya datang. Kita isi energi dulu, guys. Seberapa segitu, Dar? 40.000. Sedikit ya? Sedikit. Dulu mah 40.000 teh. Was bahe loh. Enggak, aman. Oke, isi energi. Bensinnya kering, bentar enggak maju, Pak. Kirain mesinnya. Brus. Oh. Mantap. Isi dulu. Ini motor. Aduh, ininya ke situ, ininya ke sini. Ini PR nih, ini yang jadi PR ya, bawa pulang ke rumah ini. Tapi seperti biasa ya, ketika udah beres gitu, gue pakai ini gitu. Dia pakai itu. Tapi hitung-hitung olahraga lah. Hitung-hitung olahraga sebenarnya. Sehat. Sudah, guys. Udah ya. Oke, kita lanjut lagi, guys ya. Bos, ini sebenarnya proses bikin video Instagram, tapi ketika ini udah upload, pasti video Instagramnya udah upload duluan gitu. Udah dapat sebenarnya ya, cuman belum perfect. Jadi diulang-ulang. Turun naik. Cobain, guys. Iya, sampai di sini saja akhir perjumpaan kita, guys ya. Cuman gue pengen lihat nih kalau dipakai sama orang bakalan kayak gimana looknya ya. Kita coba, guys. Coba ya. Mau di pudunan ditanyakan. Nah, iya. Oke. Okay. Yo, lanjut ngeruntut jangan gacan. No. Itu lebih ekstrim dari kemarin, anjir. Ke sana ke pojok yang jauh. Tuh dari sana tuh. Aduh, gua pengen suruh orang-orang nyobain, kalau punya barang baru tuh gitu ya. Tuh enggak nyala lagi. On off-nya. Shutter. Wah, jangan sampai mati loh. Mati susah pulang, guys ya. Ya, mati. Wah, mati susah pulang, guys. Itu kabel starternya tuh pasti karena enggak crash. Oke, kita benerin dulu sebentar ya. Ini PR banget, pulang jauh. Ini enggak bisa di-step, anjir. Ber. Gas, ber. Gitu, guys ya, untuk looknya nonton juga terhibur loh, tapi motor gue jadi lebih panjang ya. Wow. Anjir, luar biasa, guys ya. Udah lah ya, itu dia eksperimennya. Nanti tunggu aja eksperimen berikutnya, dan ini juga belum perfect sebenarnya, dan tempatnya nanti kita cari lapangan dan kita ulik skillnya. Kita harus bisa harus lebih dari skill rata-rata gitu, harus di atas rata-rata gitu ya cara mengendarainya ya. Tapi yang pasti ntar ketika konten kreator ke Tasik ini wajib pada nyobain. Mudah-mudahan ntar udah dapat formasi yang perfectnya buat dicobain. Oke.